350 gram cumi tidak putus, lumuri cumi dengan setengah sendok teh garam dan air jeruk nipis, lalu diamkan selama 30 menit. Tumis 3 siung bawang putih, setengah buah bawang bombay potong panjang, dan 2 cm jahe yang sudah dimemarkan sampai harum. Masukkan 5 buah cabai hijau potong serong, lalu aduk sampai setengah layu. Masukkan cumi, lalu aduk sampai berubah warna. Tambahkan 200 gram keputren, lalu aduk sampai setengah layu. Masukkan 1 sendok teh kecap ikan, setengah sendok teh kecap manis, 2 sendok teh saus tiram, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica, dan 1/4 sendok teh gula pasir. Aduk rata, tuangkan air, kecilkan api, biarkan bahan meresap. Kentalkan dengan larutan maizena yang terbuat dari setengah sendok teh tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan 1 sendok teh air. Masak sampai meletup-letup.